Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku, Bebel Official. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang skincare rutin aku. Nah, sebelumnya aku selalu pakai body care rutin dari Scarlett Whitening dan skincare rutinnya juga dari Scarlett Whitening. Nah, di sini aku mau kasih tahu sama kalian, aku itu paling suka banget pakai serumnya si Scarlett Whitening ini yang variannya Broccoli Ever After Serum, karena kulit aku itu kulit normal. Ini dia, Broccoli Ever After Serum. Nah, kabar gembiranya adalah si Scarlett itu udah ngeluarin produk serum terbarunya dia. Setelah kemarin dia ngeluarin produk body lotionnya yang Jolly, sekarang Scarlett itu ngeluarin produk serum terbarunya dia, yaitu Glow Tanning. Glow Tanning. Glow Tanning, mungkin ini adalah perpaduan dari glowing dan whitening. Jadi dinamain dengan Glow Tanning Serum. Nah, ini dia. Glow Tanning Serum. Nah, di sini juga udah ada hologramnya juga, Scarlett. Kak, bisa nggak sih kita pakai dua serum sekaligus, pakai yang Broccoli Ever After Serum sama yang Glow Tanning Serum ini? Nah, jawabannya itu bisa banget ya. Jadi, Glow Tanning Serum ini bisa dipaduin sama serum yang kalian pakai. Nih, kalau aku pakai yang Broccoli Ever After Serum, terus dipaduin sama Glow Tanning Serum ini. Nah, caranya gimana sih? Oke, simak videonya sampai selesai. Di sini aku mau tunjukin dulu si tekstur si Glow Tanning Serum ini. Apakah warnanya putih seperti serum-serum sebelumnya, atau ada yang membedakan si Glow Tanning Serum ini dari serum lainnya? Oke, dari segi packaging sama ya kayak serum-serum yang sebelumnya. Langsung aja kita buka. Ini tuh kayak sistemnya sistem pump gitu. Jadi kita langsung kita buka aja. Ternyata warnanya putih kental, kayak warna putih susu gitu. Aku mau langsung kasih lihat sama kalian. Tuh, teksturnya putih kayak gini. Tuh, dan ini tuh sedikit lebih kental dari serum sebelumnya. Oke. Nah, kalau kalian mau gunain si serum ini, pertama-tama kalian harus cuci muka terlebih dahulu pakai facial washnya si Scarlett Whitening ya. Terus kalian bisa pakai serum pertama yang ini, yang Broccoli Ever After Serum ini untuk kulit normal. Nah, itu teksturnya gini. Wow, ini cepet banget meresap ke kulit kita, guys. Wow. Serius, ini langsung meresap ke kulit kita. Wangi banget. Ini tuh wangi banget, sumpah. Oke, di sini aku mau tunjukin cara pemakaiannya. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalian harus cuci muka terlebih dahulu pakai facial washnya si Scarlett Whitening tadi. Terus di sini karena aku pakai si Scarlett serum Scarlett yang warna pink ini yang untuk kulit normal, yaitu Broccoli Ever After Serum. Jadi aku mau pakai ini dulu untuk pertama. Caranya kalian cukup pump. Tuh, kalian letakkan di wajah kalian 2-3 tetes. Kelihatan gak sih? Ini udah basah, guys. Terus itu kalian gini-giniin aja kalian. Kalian ratain aja di tetep sampai merata, terus diamin sampai mengering atau diamin sampai meresap ke kulit kalian. Oke, ini belum meresap, kita tunggu sampai 1-2 menit. Oke, jadi kalau serum yang pertama itu udah meresap, kita bisa lanjut yang serum kedua, yaitu serum Glow Tanning. Kenapa sih namanya Glow Tanning? Apa ini perpaduan dari glow dan whitening kali ya? Aku juga nggak tahu. Tapi ini langsung aja kita coba. Sama kayak serum kalian tadi, ini sistemnya pump juga kan, bisa pump di sini. Aku mau dua pump aja deh. Ini tuh teksturnya kental banget, jadi kan super super ngepumpnya. Ini kebanyakan. Aku mau pakai sedikit aja, palingan itu 2 tetes aja. Oke,
sini kalian langsung tetesin di sini. Di sini ambil lagi. Karena ini kental jadi agak susah ngepamnya. Itu wanginya kayak ada wangi aromaterapinya gitu. Oke. Aku makainya agak banyak, sedikit aja. Kalau udah kayak gini, aku pakai yang ini tadi. Kalau udah kayak gini, kalian bisa ratain ke kulit kalian. Sumpah, ini lembut banget. Ini lembut banget. Kalian bisa pijit-pijit gini biar dia merata dengan si serum yang pertama tadi. Wow, kelihatan kan? Wow, kesan pertama make ini tuh memang keluar banget glowingnya ya. Mungkin untuk pemakaian secara rutin ini bisa mencerahkan kulit kita. Nah, ini adalah kandungan dari glowing serum, yaitu calendula oil, allantoin, aloe vera, transimide, geranium oil, olive oil, licorice. Nah, di sini kalian bisa lihat manfaat glowing serum, yaitu mencerahkan kulit, membuat kulit glowing, memudarkan bekas jerawat, menyamarkan garis halus dan flek, serta menenangkan kulit wajah. Nah, di sini kalian bisa lihat packagingnya cantik banget, warnanya kayak pink peach gitu. Di sini ada tulisan glowing serum dan ada lambang scarletnya, dan di sini ada hologram dari scarlet whitening ya. Dan ini dijamin ori, serta ada nomor BPOM-nya. Nah, cantik banget, dan ada barcode-nya, kalian bisa cek keasliannya melalui barcode. Dan di sini packagingnya bunga-bunga loh, cantik banget. Nah, ini dia serum glowing serum terbaru dari Scarlet Whitening. Silakan mencoba. Wow, ini adalah hasil pemakaian si serum glowing serum ini dipaduin sama serum aku yang Brickley Ever After Serum. Hasilnya glowing banget. Nah, saran aku untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa gunain ini secara rutin ya guys. Di sini kalian bisa paduin serum scarlet kalian bareng sama si glowing serum ini. Nah, di sini aku selalu paduin serum aku yang Brickley Ever After Serum dengan glowing serum ini. Jadi kalian harus rutin makainya, nggak bisa cuma sekali aja ya. So, ini bagus banget. Kalian harus coba serum glowing serum ini.